Okay, inilah waktu malam dia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi dalam YouTube channel aku, TB Don TV. Okey, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, video kali ni aku buat video ringkas . Disebabkan aku buat video kali ni, jadi apa yang aku nak buat pada waktu malam ni, aku nak buat lawatan ke kebun aku . Kebun aku di depan rumah je dan di belakang rumah. Jadi yang mana baru tengok video aku ni boleh subscribe, boleh komen dan boleh tekan loceng. Okey. Okey, jom kita tengok apa yang ada di kebun aku pada waktu malam. Okey, aku dah ada kat belakang pintu ni. Aku mulakan video aku ni di belakang . Kebun aku kat belakang ni. Jom kita buka dulu pintu. Kita buka pintu dulu. Okey, sebelum tu aku lupa. Aku nak pergi ambil aku punya lampu . Aku suluh lampu aku. Aku suluh pokok aku pakai lampu je lah. Okey. Harap hangpa boleh nampak. Okey, inilah waktu malam dia. Okey, aku melawat sekejap dia. Video aku kali ni ringkas . Pendek saja. Okey, inilah waktu malam. Kita tengok pokok dia sihat ke tak. Okeylah. Kita dah ada lah bendi. Ni bendi, tanah bendi. Kalau hampa nampak lah. Kalau hampa nampak lah. Ni bendi. Okay. Ni bendi ni. Pokok okey lah. Sihat-sihat. Sebab hari ni hujan jadi bini aku dia tak siram lah petang. Selalu dia akan siram petang. Sebab kali ni hujan, jadi dia tak siram lah. Tanah pun duk basah ni. Lampun tanah pot pun tanah duk basah ni. Okay. Ni pun dia dah start ada bunga. Ni bunga. Okay. Okay, inilah kebun aku malam-malam. Aku malam ni aku tak buat apa. Kadang-kadang aku meracun juga kan. Aku racun guna cuka kayu. Hangpa boleh tengok video aku sebelum-sebelum ni. Okey. Okey, jom follow aku pula. Kita tengok kebun kat depan tak. Depan kat depan lagi lagi meriah sebab kat depan ada dia dah start buah dah. Dia dah start berbuah, start berbunga. Okey. Okay, video aku untuk belakang ni sampai sini . Tu ada bunga tu. Nampak bunga. Okey. Jom follow aku. Kita tengok kat depan tak. Okey apa? Ni kat pintu depan rumah. Jom follow aku tengok kebun aku kat depan ni di malam hari. Okey. Ni lah di malam hari. Kita iklan sekejap . Aku nak pergi ambil aku punya burger.
Lepas tu di samping tu aku boleh test mic aku lah sampai mana dia punya jarak boleh boleh pergi. Dia punya jarak lah, jauh dah. Dia boleh pergi jauh mana. Okey. Aku bawa anak aku sekali lah. Okey, mbah. Jom. Aku bawa sat. Okey. Okey, aku. Okey, ambil ya. Kita dia bergerak kilat sekejap eh. Okay, di samping tu aku boleh test aku punya mic ni berapa jauh boleh berlupi kan. Hampa dengar lah satgi macam mana. Aku memang hak ni aku aku tak ada kat-kat apa video kali ni. Okey. Tak tahu lah apa boleh dengar tak video aku. Okey, aku dah kira aku dah sampai dekat aku punya tempat burger lah. Aku ambil burger dan aku bayar dekat abang burger tu. Lepas tu dalam perjalanan tu aku tak perasan yang aku punya mic aku dah off tau. Dia 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 tak detect. Masa aku patah balik tu, kira aku bila aku sampai dekat rumah aku, kira video ni dia rakam tanpa suara. Jadi aku edit lah, aku dalam video ni aku edit aku dalam video ni. Okey. Jadi korang tunggu lah tengok aku motor aku dah sampai kan. Lepas tu nanti aku akan buat video, aku akan tunjuk lah pokok tanaman aku dekat luar rumah ni, depan rumah. Okey. Sekarang aku nak angkat aku punya anak aku bagi masuk dalam rumah. Okey, hampa boleh stay tune lah. Sekejap lagi aku akan bawa hampa tengok kebun aku. Kebun aku tak besar mana pun sebab aku buat dekat depan rumah je. Okey, hampa stay lah noh. Okey, aku dah ambil aku punya kamera ni. Aku bawa tunjuk tanaman aku ni eh. Okey, yang aku tunjuk ni sekarang pokok labu lah. Okey, kalau hampa nampak kat bawah tu ada bunga. Bunga ni akan nanti kita akan kacuk jadi buah lah. Okey, sekarang ni kita tengok pokok kacang panjang aku tanam. Sekarang kacang panjang ni dah start, dah ada dia punya kacang panjang tu. Kalau hampa nampak kat bawah tu adalah dia punya. Yang ni sekarang ni pokok cili. Pokok cili aku baru tanam 2. Nanti aku akan tunjuk lagi 3 ke 4 biji. Nanti aku akan buat video lain lah. Okey, sekarang aku bawa ke belakang. Hampa boleh tengok lah. Yang ni aku punya pokok. Yang ni kacang panjang aku dia baru tengah duk ni lah berbuah. Aku tak tahu dia panggil buah ke sayur, tapi sayur lah kacang panjang kan. Yang ni tomato, pokok tomato aku tanam. Aku tak pasti lah dia boleh besar mana nanti pokok tomato tu kan.
Okey, yang ni di aku punya pokok labu lah. Pokok labu aku tu menjalar sampai kat atas tau. Jadi tak apalah, kira okey lah noh. Okey lah, hampa sampai di sinilah video aku. Terima kasih kerana menonton. Bye bye. Assalamualaikum.